Diawali dengan iring-iringan PJ Gubernur Lampung yang diwakili staf ahli bidang perekonomian politik dan hukum Provinsi Lampung dan Bupati Pesawaran, dan pemberian kalung tapis kedatangan orang nomor satu di Pesawaran itu disambut langsung dengan kesenian daerah dan langsung disambut oleh Ketua DPRD Pesawaran. Dilanjutkan dengan memasuki ruang rapat DPRD untuk mengikuti rapat paripurna istimewa yang dilaksanakan di kantor DPRD Pesawaran, Rabu, 17 Juli 2024. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesawaran Suprapto, didampingi Wakil Ketua 1 Paisaluddin SH dan Wakil Ketua 2 Yaser Samsuria Kudu, pelaksanaan rapat paripurna istimewa dalam rangka hari ulang tahun ke-17 Kabupaten Pesawaran. Dalam sambutannya, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengajak seluruh masyarakat ikut memperingati hari jadi Kabupaten Pesawaran ke-17 tahun 2024, dan bukan sekedar acara seremonial belaka, justru menjadikan sebuah tekad untuk dapat bertindak dan beraksi nyata, agar tanggap pada tantangan dan perkembangan zaman demi negeri andan jejama Kabupaten Pesawaran. Di sisi lain, Ketua DPRD Pesawaran Suprapto menjelaskan, sebuah bentuk apresiasinya dengan adanya kerjasama dan keharmonisan pemerintah Kabupaten Pesawaran dan DPRD Pesawaran yang merupakan wujud menjadikan Kabupaten Pesawaran menjadi lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan paripurna juga diwarnai pemotongan tumpeng dan dilanjutkan foto bersama serta kegiatan ramah tamah. Ada sudah dibacakan secara singkat oleh Bapak Sekwan setelah melalui tahapan dan proses perjuangan yang cukup panjang. Terbentuknya Kabupaten Pesawaran pada hari ini lembaran baru terbuka kembali sebagaimana tercatat dalam sejarah berkat kegigihan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pesawaran yang diwakili pada saat itu. Pelaksanaan persiapan Kabupaten Pesawaran atau PDKKP disertai dengan iringan doa seluruh lapisan masyarakat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka terbitlah beberapa kebijakan yang mendukung terbentuknya Kabupaten Pesawaran. Dari beberapa tahapan kegiatan tersebut, maka tanggal 17 Juli 2007, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menyetujui pembentukan Kabupaten Pesawaran yang membentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tertanggal 10 Agustus tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung. Dalam rangka sejarah dan pemilihan tersebut, Kabupaten Pesawaran yang kini telah berjalan selama 17 tahun dan tanpa pemimpin perjuangan yang pernah berkarya silih berganti, setiap pemerintahan yang berbakti kali itu telah sama-sama bekerja keras dan bertekad membangun daerah ini ke arah lebih baik. Proses menyelenggarakan pemerintah pelaksanaan pembangunan pembinaan masyarakat di daerah ini telah bekerja keras dan tetes keringat kita semua, khususnya para pendiri-pendiri melalui kesempatan ini. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta apresiasi yang setinggi-tingginya, dan doa yang tulus ikhlas kepada seluruh penitia dan juga elemen masyarakat angkatan Kabupaten Pesawaran, mantan pejabat yang telah silih berganti berjuang untuk kebaikan dan memberikan kontribusinya melalui pemikiran dan karya dalam pembangunan Pesawaran yang tidak dapat secara orangnya. Maka jika kita rasakan hari ini, P3KP tidak pernah dilupakan di Pesawaran. Sampai kapanpun saya minta pada seluruh masyarakat, mungkin kalau di beberapa wilayah lain, mungkin panitia-panitia kesehatan kabupaten sudah tidak ada lagi. Tapi di Pesawaran, kita masih mengapresiasi dan kita harus menang. Dan tidak ada kata pembubaran panitia tersebut. Karena sebutnya adalah panitia, jadi panitia itu sudah dibentuk, ada pembubaran. Ya. Tapi di Pesawaran tidak akan terbentuk, tidak akan pudar dari masyarakat yang mendaman, dan tidak akan pernah kami lupakan sampai hayat kita mendaman. Dari Kabupaten Pesawaran, Satria Signal TV melaporkan.